Syaitonir rajim. Alhamdulillah. Masih Kaisarnya yang terdengar suaranya sama Arya tadi sedikit butik. Yang lainnya mana coba? Audionya diaktifkan. Teman-teman mengikutinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Ulang dari depan yang ayat pertama. Amma yatasa'alun. Anin nabail azim. Oke, alhamdulillah. Lanjut ayat 3. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba ditampilkan punya Siva Nurjana Kaisan videonya ya. Punya Hamzah juga bisa terlihat orangnya. Dari depan ya teman-teman ya, dari ayat 1. Sudah ayat keempat. Kita sekarang ayat keempat. Dari depan lagi ya supaya ingat semuanya. Oke? Disambung lagi dari depan. Ada yang masih lupa? Coba acungkan tangan yang masih lupa. Nanti kasih tahu. Ingat? Ada yang lupa tidak? Coba. Jangan malu ya teman-teman ya. Nanti Butia bantu. Kalau malu nanti nggak hafal-hafal. Udah ingat semuanya sampai ayat 4? Udah. Kalau sudah ingat ayat keempat, kita lanjut ayat 5. Oke. Tumma kalla saya lamun. Oke. Sekarang Butia baca dari ayat 1. Teman-teman perhatikan sampai ayat 5 Butia bacakan. Nanti Butia minta teman-teman baca persatu persatunya. Butia lihat teman-teman
ingat tidak? Oke? Okay? Yang tidak ingat, gak usah takut. Nanti Butia kasih tahu, oke? Okay? Butia bantu untuk teman-teman bisa hafal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun an naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Oke, coba siapa yang siap duluan, acungkan tangan cepat. Bentar. Siapa? Hairu. Hairu. Oke. Hairu. Silakan baca, Hairu. Ayat berapa? 1 sampai ayat 5 ya. Sampai ummakalla saya lamun. Ayo Butia hitung nih, yuk. Dari bismillah dulu ya. Yang ini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim allazi hum fi mukhtalifun hal ya'lamun thumma qalla sayalamun. Oke, alhamdulillah Khairu sudah hafal sampai ayat 5. Coba siapa lagi? Mai. Kalau enggak ngacung Butia tunjuk ya. Ada tadi, Bu. Ya. Halo. Aku lihat. Bu. Iya, Hamzah mana, Hamzah? Oh, enggak. Hamzah mana? Oh, itu Hamzah. Ya kelihatan bukan Hamzah. Ya, teman-teman. Ya, kita harus gunakan waktu kita sebaik mungkin ya. Kita hanya setengah jam. Ayo, Hamzah silakan baca 1 sampai 5. Hamzah belum siap. Coba ini. Siapa? Ilham. 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 Alhim. Ilham. Baca An-Naba 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun thumma kalla sa'fa ta'lamun thumma kalla sa'lamun. Oke, alhamdulillah. Ada yang sudah, ada Kayu, ada Ilham. Coba sekarang. Mana Hamzah tadi? Hamzah sudah siap? Hamzah sudah siap? Guys, lihat guys. Kayaknya punya Hamzah videonya tinggi ya. Koneksinya kurang ini ya. Coba Zeus sekarang, Zeus baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amin nabail azim. Kalah saya lamun. Summa kalah saya lamun. Alhamdulillah, terima kasih Zeus. Coba sekarang Butia pengen dengar Zulfah nih. Bagus. Zulfah nih. Halo. Anin lagi. Sota alladhi hum fihi mukhtalifun ala saya lamun lama saya lamun
Oke, terima kasih Zulfahmi. Sekarang Arya. Baca surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Oke, terima kasih Arya. Coba sekarang Halafi. Yuk. Dibaca yuk dari ayat 1 sampai 5. Halafi. Oh, Halafi belum siap. Siapa yang sudah siap? Hamzah sudah siap, Hamzah? Oke, silakan dibaca, Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Oke, sudah cukup sampai 5 ayat dulu ya. Nanti dilanjutin besok lagi. Sekarang Jana. Ayo Jana, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Amin nabail azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Oke, terima kasih Janna. Sekarang coba Siva. Mana Siva? Bu Tia, bentar Bu. Ya. Teman-teman, jika memiliki adik di kelas lain, teman-teman Zoom-nya boleh agak berjauhan ya, agar suaranya yang di kelas lain tidak terdengar ke sini ya, tidak memantul suaranya, agar teman-teman juga bisa lebih fokus ketika berjauhan ya. Jadi ketika teman-teman punya adik yang di kelas 1, 2, 3, atau 4, Zoom-nya boleh berjauhan ya, tidak berdekatan, karena agar teman-teman lebih fokus dan suaranya lebih terdengar dengan jelas. Terima kasih, boleh dilanjut. Lanjut Tifa, silakan Tifa dibaca surat An-Naba'nya ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi muhtalifun qalla sawfa ta'lamun qalla sayalamun summa kalla sayalamun. Oke. Udah cukup Siva. Terima kasih Siva. Sekarang coba Kaisan. Mana Kaisan videonya? Ayo teman-teman, waktu kita sudah habis. Oke. Yuk silakan baca dari ayat 1 sampai 5. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim.
allazi hum fihi muhtalifun. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Alhamdulillah, terima kasih Kak Isan. Sekarang coba ya. Sultan. Coba Butia pengen dengar Sultan. Kenapa Bu? Sultan, bacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 5 ya. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Innallahil azim. Lagi ya. Alladzihum. Alladzihum. Alladzihum fihi muhtalifun. Allazihum fihi mukhtalifun. Allazihum fihi khalifun. Mukhtalifun. Allazihum fihi mukhtalifun. Allazihum fihi khalifun. Mukhtalifun. Allazihum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Oke, terima kasih Sultan. Sekarang coba Sahla. Mana videonya Sahla ya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Allazihum fihi muta'alifun. Kala sayaklamun. Summa kala sayaklamun. Oke, terima kasih Shala. Ya Bu. Pelan-pelan aja ya, gugup ya. Oke. Sekarang yang belum siapa? Halafi. Halafi sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu anin naba'il azim. Allazihum fihi mukhtalifun. Kalla saya lam, summa kalla saya lam. Oke, terima kasih Halafi. Sekarang Wilmajid, siapa? Oh, Gatan. Oke, Gatan. Gatan. Mana Gatan ya? Ya Bu. Oke, silakan dibaca Gatan. Surat An-Naba-nya ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Allazihum fihi muhtalifun. Kalla sayaklamun. Summa kalla sayaklamun. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah selesai ya. Alhamdulillah teman-teman yang tadinya tidak hafal surat An-Naba ayat 1 sampai 5 sekarang sudah hafal. Yang sudah hafal pun sekarang ingat lagi. Ya. Oke. Ayat 1. Butuh ingatkan lagi ya teman-teman ya. Di ayat 3 tadi itu muhtalifun. Jadi bukan muhtalifun atau tadi Butia dengar ada yang masih belum jelas ya bacaannya ya. Allazihum fihi muhtalifun ya. Muhtalifun itu ho ya, ho sukun setelah mim ya. Muhtalifun. Coba diikuti ya teman-teman ya. Muhtalifun. Muhtalifun.
mutalifun alladzihum fihi mutalifun alladzihum fihi mutalifun. Oke, coba sekarang Butia tanya ya, ada yang tahu enggak annaba itu apa ya artinya? Berita besar. Pintar, teman-teman sudah tahu. Harus dong, udah kelas 5 ya, udah tahu ya. Butia baru ada yang bergabung, Bu. Ini coba teman-teman, mohon maaf ya Butia. Yang namanya Anonymous itu siapa? Bintang bukan. Boleh di sesuai namanya ya? Sultan. Oh, ada. Sakti udah bergabung, Bu. Sakti ya yang bergabung. Oke, okay. Sakti. Sakti sama itu ya, yang namanya belum sesuai dengan teman-teman, harus disesuaikan ya agar Pak Akbar tahu juga. Sakti sama Sultan. Silakan yang namanya belum disesuaikan disesuaikan dulu. Sultan Turet Teres. Assalamualaikum Sakti. Tunggu. Mana Sakti? Tunggu Bu, bentar. Kameranya. Ya enggak ya. Albin egg. Azubil aimi konir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladihum fihi mukhtalifun kalla sayaklamun summa kalla sayaklamun. Oke, terima kasih Sakti. Ada lagi yang belum selesai? Sudah semua ya? Baru Sakti yang bergabung ya? Oke. Tadi Adik belum, Bu. Enggak bisa masuk katanya. Udah masuk ke sini, Habib. Belum. Katanya enggak bisa masuk Zoom. Oke, nanti kita sambil tunggu ya. Coba tadi surat An-Naba itu artinya apa? Berita besar. Artinya berita. Jadi di situ di dalam surat An-Naba berisi tentang berita besar ya teman-teman. Teman-teman diingat tadi ya hafal ayat 1 sampai ayat 5. Coba berita besarnya di ayat 1. Di ayat 1 itu tentang apa? Aku tahu. Di ayat 1 itu satu, Di situ artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Mereka saling bertanya-tanya. Terus mereka siapa? Tentang berita besar. Yang mereka perselisihkan tentang ini katanya. Terus di ayat keempat, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui tentang berita besar itu. Tentang berita besar apa ya? Nanti kelanjutannya ya di berikutnya. Kita baru belajar sampai ayat 5. Teman-teman harus diingat tuh surat An-Naba tentang apa ya artinya. Harus tahu tuh surat An-Naba artinya apa. Jadi surat An-Naba itu artinya berita besar. Nah, di situ akan membahas tentang berita besar apa. Jadi tadi teman-teman sudah yang udah hafal memurojaah ayat 1 sampai 5 yang belum hafal pun alhamdulillah jadi hafal ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita baca bersama-sama lagi ya ayat 1 sampai ayat 5 supaya teman-teman selalu ingat. Oke? Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ada bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'aluna innaba'il 'adzim. Alladzii
Lahum fihi mustalifun kalla saya lamun alam naj'alil alhamdulillah. Sudah hafal ayat 1 sampai ayat 5. Sekaligus kita berjaah hari ini. Ada Rio baru bergabung. Mana Rio? Basah. Rio mana? Rio boleh diaktifkan videonya Rio ya. Sama Bintang. Bintang alhamdulillah sudah bergabung. Boleh diaktifkan videonya. Bintang mana coba? Bintang tadi teman-temannya sudah baca surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Sekarang coba Abin mana ininya? Rio mana Rio? Rio mana ya? Bintang juga mana ya suaranya? Ardi. Ardi, Bu. Ardi. Oke, Ardi mana Ardi? Coba suaranya diaktifkan teman-teman supaya Ibu Ardi. Yang lainnya boleh ini dulu ya, teman-teman ya. Ardi jalan. Kesempatan ke yang lain. Di Ardi mana suaranya? Bintang juga mana? Ardi. Iya dengar jana kayak gitu ke seperti ya. Yang lainnya di mute dulu ya teman-teman ya. Ardi sepertinya sudah lupa. Ardi mana Ardi? Aku mute aja lah. Sani kita Ardi. Bintang? Nah, Sani Fitra Ardi. Ardi. Ada tatat. Rio mana Rio? Ardi. Ardi boleh diaktifkan suaranya ya. Jana kayak gitu kesakti ya. Oke, karena baru ada yang bergabung, Butia jelaskan lagi. Tadi teman-teman kita murojaah surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5. Kenapa surat An-Naba, Bu? Kenapa kita tidak murojaah hafalan yang dari An-Nas, kan? Karena teman-teman sudah kelas 5 dan sudah ada yang hafal juga surat An-Naba, jadi kita murojaah dulu, kemudian yang belum hafal supaya bisa hafal. Jadi ketika setoran nanti sudah sampai pada waktunya setoran surat An-Naba, sudah hafal ya teman-teman ya. Jadi kita murojaahnya enggak sekaligus satu hari langsung satu surat ya. Jadi hari ini kita 5 ayat dulu, jadi yang tidak hafal supaya bisa hafal. Yang sudah hafal supaya lebih hafal. Ya. Sekarang coba Bintang diaktifkan audionya, bacakan surat An-Naba dari ayat 1 sampai 5 Bintang. Kalau Bintang belum siap boleh Ardi. Kalau Rio siap nanti Rio Butia bantu ya. Mana ya Bintang sama Ardi? Suaranya tahu. Hadid sudah bergabung Hadid. Oh Hadid, Hadid, assalamualaikum. Tadi teman-teman sudah murojaah surat An-Naba ayat 1 sampai 5 Hadid. Boleh Hadid bacakan baru connecting. Ardi kangen. Ardi. Mana Hadid? Hadid mendengar Butia. Mana Hadid? Oh iya ada. Ardi. Tadi teman-temannya sudah membaca surat ayat 1 sampai 5. Iya, yang lainnya boleh ini dulu ya teman-teman ya. Hadid silakan dibaca Hadid surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Siapa Bu? Ardi.
Oh, Ardi sudah siap. Silakan baca Ardi ayat 1 sampai 5. Anaba. Ya, yeah, Ardi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Qala saya'lamun. Summa qala. Oke, terima kasih Ardi. Alhamdulillah. Sekarang Hadid. Hadid, silakan baca Hadid surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun. Qala saya'lamun. Summa qala saya'lamun. Alam naj'alil. Sudah cukup Hadid. Sampai ayat 5 ya. Alhamdulillah, terima kasih Hadid. Sekarang Bintang. Bintang, silakan Bintang. Ayo teman-teman, waktu kita udah habis teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Ayo, fokus. Silakan baca surat An-Naba ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun amin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Qala saya'lamun. Summa qala saya'lamun. Oke, terima kasih Bintang. Rio, sama-sama Bu. Rio, mau Butia bantu? Rio. Rio mendengar Butia. Rio? Tuti Butia ya? Ya. Oke. Yang lain boleh di-mute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Oke. Anin naba'il 'adzim. Anin naba'il 'adzim. Anin naba'il 'adzim. Oke. Allazi hum. Alladzihum. Saya lamun. Ya amin. Umma Saya lamun. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Rio. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah selesai murojaah surah An-Naba 1 sampai 5. Besok kita lanjut ya ke ayat selanjutnya. Mengerti teman-teman? Paham? Paham. Kita berdoa dulu doa setelah murojaah. Setelah itu lanjut tematik ya teman-teman ya. Berdoa setelah murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Arti. Nanti kau tematik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Tia, keluar ya. Ya. Ketemu lagi nanti kelompok hari Mama. Ini jam 1. Hari Senin ya, pastikan teman-teman ingat jadwalnya untuk Ikro dan Ziyada sama Bu Tia. Hari Senin jadwalnya siapa? Karena tidak semuanya ya. Oke teman-teman, untuk tematik kita akan mulai 6 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin mengambil buku, yang ingin minum, yang ingin ke toilet, silakan. Bukan. Ya, silakan yang ingin toilet ke toilet. Toilet terlebih dahulu. Kenapa? Yang ingin boleh makan boleh enggak, Pak? Kalau yang belum sarapan, sarapan dulu boleh, masih ada waktu 5 menit, ya. Aku 5 menit for breakfast. Ya. Yang mau makan boleh terlebih dahulu ya. Boleh lift terlebih dahulu kalau misalkan itu ya. Pak Akbar tidak akan matikan ininya. Pak, temannya bawa buku tulis. Tema 1 disiapkan. Boleh buku tulisnya sambil disiapkan, alat buku tulisnya tulis. Disiapkan. Boleh disiapkan juga. Ya. Yang mau sarapan, yang belum sarapan, boleh sarapan dulu ya. Sudah sarapan. Yang sudah boleh. Wah, enak banget. Persiapkan untuk tematik. Saya ambil dulu ya. Ya. Alhamdulillah ya, tadi teman-teman kita sudah murojaah bersama. Ya. Sekarang langsung mulai tematik. Pak Akbar akan mulai tematik 4 menit lagi ya. Pastikan teman-teman sudah persiapkan buku tema satunya, buku tulis, dan alat tulis. Pak Akbar akan mulai 4 menit lagi untuk tematik. Ya. Jadi sambil menunggu, kita ini dulu ya. Alhamdulillah tadi teman-teman sudah murojaah bersama. Semoga kita untuk kegiatan hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Kemudian semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu akan bermanfaat. Amin. Ya. Kalau yang mau makan dulu, yang mau sarapan, videonya boleh dinonaktifkan dulu ya. Kemudian Pak Akbar boleh ini ya, boleh kasih masukan ya untuk yang tadi, untuk tafisnya, untuk murojaah. Teman-teman harus lebih percaya diri lagi dalam mengeluarkan suaranya ya, tidak usah malu-malu ya. Agar kita sudah terbiasa ya mengeluarkan suara yang sesuai ya. Tidak usah malu-malu ya. Jadi teman-teman harus percaya diri ketika membacakan ayat Al-Qur'an ya dengan suara yang teman-teman miliki ya, jadi tidak boleh malu-malu ya. Kemudian bagi hari ini yang tadi masuknya agak terlambat, besok Pak Akbar harapkan teman-teman datang lebih pagi lagi ya, karena sayang jika teman-teman masuknya terlambat, karena nanti akan ada ilmu yang berkurang yang teman-teman dapat hari ini dari kegiatan murojaah. Jadi Pak Akbar informasikan, yang hari ini belum datang tepat waktu di Zoom-nya, besok datang tepat waktu ya. Pak Akbar sudah buka Zoom-nya itu pukul 07.25 juga sudah dibuka. Kita mulainya 07.30. Ya, mulai murojaahnya nanti pembukaannya juga. Sebelum murojaah, Pak Akbar informasikan lagi, kita itu membaca doa sebelum belajar, doa ikrar TGIS, kemudian sama zikir pagi. Ya, jadi agar teman-teman selalu terbiasa membaca doa sebelum belajar, ikrar, dan zikir pagi jika teman-teman datang tepat waktu, yaitu pukul 07.30. Ya, berharapkan besok 07.30 semua kelompok Abu Bakar kelas 5 atau kelas 5 Abu Bakar besok 07.30 sudah standby. Ya, yang hari ini masih bangunnya agak siang, besok harus lebih pagi lagi, ya.
yang hari ini sudah bergabung tapi belum sarapan, besok boleh sarapan terlebih dahulu sebelum bergabung ya. Jadi tidak apa-apa hari ini yang masih terlambat, tapi besok kita harus perbaiki ya. Karena hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari besok atau besok tentunya harus lebih baik dari hari ini ya, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Maksudnya orang yang rugi itu orang yang belum bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya, karena waktu itu waktu tidak bisa diulang ya. Materi hari ini atau apa yang kita dapat hari ini itu tidak akan di-share lagi di setelah-setelahnya ya. Jadi pastikan teman-teman selalu on time ya. Oke teman-teman, sudah 0825. Sudah siap? Kalau yang sudah siap dulu, boleh diaktifkan videonya. Yang sudah siap berarti sudah siap untuk mendapat ilmu ya. Diaktifkan dulu videonya, semuanya harus diaktifkan ya. Sudah ada yang punya kabar buruk. No. Ayo, alhamdulillah. Kenapa? Coba yang sudah siap dengan bukunya, alat tulisnya. Raise your hand. Raise your hand. Ready for study. Akbar, Tiat, Sakti yang sudah siap, yang acung tangan. Ada siapa lagi ya? Ada Kaisan, ada Bintang, ada Hairu, ada Ardi, ada Halafi. Kalau yang videonya belum diaktifkan, Pak Akbar belum bisa lihat ya. Mohon maaf ya teman-teman. Alhamdulillah sudah siap. Jana, Gatan sudah siap. Ria sudah siap ya. Sultan, boleh diaktifkan videonya ya. Oke, kita akan mulai. Hamzah, boleh diaktifkan videonya ya.